Waalaikumsalam. Mbak Nur, dengan ya? Acara ini apa saja yang di komunitasnya? Temanya hari ini Bukber with Ojol di bulan penuh berkah. Dan saya memang suka berbagi dengan sesama seperti itu. Dan hampir di setiap bulan Ramadan berbagi bersama Ojol. Ini yang pertama kali saya adain bersama Ojol. Sebelumnya sama teman-teman saya. Biar berbeda aja, Pak. Biasanya takjil ya, Mbak? Oh, takjil? Iya, berbagi takjil biasanya. Biasanya? Iya. Saya turun ke jalan, bagi-bagi nasi kotak. Sendiri, bawa mobil gitu. Tapi kadang saya kayak dipandang sama seperti orang-orang lain. Kadang, maaf ya, Ojolnya nyeletuk, Ibu tidak difoto. Maaf Pak, buat apa? Saya tidak perlu difoto dengan bapaknya pegang nasi kotak. Saya tidak seperti orang-orang seperti itu gitu. Itu sih. Oh, itu yang dia. Silakan Pak langsung dimakan aja gitu. Enggak perlu difoto. Gitu. Belajar ikhlas gitu. Iya. Dan saya enggak mau nunjukin saya, oh ini loh saya dibagi. Harus diliput di konten, buat konten pribadi saya enggak. Memang dari dulu tuh saya menghindari itu. Dan kalau buat konten pribadi saya aja, aktivitas, jalan-jalan, makan, kayak gitu. Komunitas Ojol sendiri anggotanya berapa sekarang? Tadi yang datang ada dua grup. Satu dari grupnya Pak Eko, dan satu lagi dari Pak Wawan. Yang grupnya Pak Wawan tidak datang 5 orang. Yang grupnya Pak Eko semua datang. Ya. Harapan ke depan, Pak, biar nanti berlanjut dengan adanya bukber ini biar seperti kekeluargaan. Harapan saya kedepannya saya bisa berbagi lagi dengan sesama driver Ojol di bulan-bulan Ramadan berikutnya. Dan gak harus bulan Ramadan, kalau saya ada sedikit rezeki saya sisihkan untuk berbagi dengan sesama. Oke, terima kasih ya Mbak. Mudah-mudahan usaha ini dengan amal bersama ini bermanfaat bagi sesamanya. Sama. Oke, sampai jumpa lagi dari reporter kriminal ya, dari Pulau Sama-sama.